surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya Fik ora debat. Ora oleh, aku demo neng sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Oreso, ora oleh. Hei. Anies Baswedan itu kan dia rumahnya kan pakai joglo kan, yang di Jakarta nih, yang Jakarta ini itu dia nggak sengaja dia beli sama arsiteknya beli sama temen gua. Nanti kalau ketemu ketemu tuh tak suruh datang dia. Sebenarnya bukan urusan mau bikin joglo, enggak, aku ada urusan lain sama dia mau ketemu aku ngomongin itu. Sebenarnya itu joglonya itu punyanya Kasan Besari. Wali besar tuh Kasan Besari. Iya, Kasan Besari. Itu nenek moyangnya pendiri, nenek moyangnya Kiai-kiai Gontor. Jadi Kiai Gontor tuh nenek moyang itu Kasan Besari. Itu keramat lah, pokoknya wali keramat Kasan Besari. Nah, itu joglonya itu aslinya dijual ke pengepul, terus dibeli sama arsiteknya Anies Baswedan, sekarang ada di rumah Anies Baswedan. Nah, ya. Orang-orang itu percaya gitu. Jadi, kalau lu dulunya bukan orang besar, ya lu nggak bakal punya rumah joglo. Nggak bakal kepingin, nggak bakal punya. Ini nggak bakalan dapat juga. Ya. Nah, sekarang ini ada desas-desus, pemerintahan Ponorogo itu mau minta balik. Ini belum ada di berita nih. Kita balik. Iya. Atas nama cagar budaya. Ini belum masuk berita nih. Ini masuk berita ini. Iya. Iya. Itu artifak itu kan. Iya. Tapi diminta balik dibelinya. Ya nggak tahu. Diambil paksa. Nggak tahu. April ini adalah awal aksi kita. Tidak banyak nggak apa-apa karena kita terus berjuang. Tanggal 5 kita akan lihat seperti apa. Apakah rakyat masih diam atau hanya ribut di medsos, atau kita akan kembali ke sini di Patung Kuda dan puncaknya di tanggal 19 dan 22. Kita undang semua rakyat Indonesia untuk turun ke Majelis Konstitusi agar tidak menjadikan MK sebagai majelis kekuatan atau majelis keluarga. Tetap semangat, konsisten, istiqomah, dan Allahu Akbar, merdeka. Kedaulatan akan kembali ke tangan rakyat ketika rakyat istiqomah memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Dari sini kita tekadkan bahwa perjuangan kita tidak ada kata lelah. Pengabdian kita tanpa titik akhir. Mari kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan-tangan zalim, dari para penguasa dan oligarki yang menindas rakyat. Kita tekadkan perjuangan kita sampai rakyat mengembalikan kedaulatannya kepada seluruh Nusantara, rakyat Indonesia. Yang masih cinta kepada bangsa negaranya, cinta konstitusi, cinta akan perjuangan NKRI. Ayo sama-sama hadir tanggal 5, tanggal 19, tanggal 22 April. Kita kawal sidang MK. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama Kiai Habaib dan para tokoh-tokoh Panding Badar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan, untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat, untuk mengawal MK, insya Allah diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak masalah. Masih banyak yang lain. Masih banyak. Enggak didukung dia enggak apa-apa, biarlah. Siapa dia? Masih banyak yang lain-lain kok. Peduli amat dong. Kita tetap prinsip, niat benar itu. Inna a'malu binniat. Bala tentara Allah tetap bersama kita. Ya. Ini kan ada dapat dipastikan. Ya. Dapat dipastikan si Samsul itu menang. Ya. Nanti kan ibu ada anak sekolah, ada kantor istri, ada
kantor suami atau kantor lain. Terus tiba-tiba suruh dipasang. Ibu kan pasti lihat itu di kantor anak, di kantor suami. Ya. Gambarnya Samsul sama si Wowo. Gimana tuh, Bu? Ya nggak rela. Nggak rela. Kalaupun terpaksa ngikutin peraturan sistem yang berjalan. Berjalan dengan curang. Saya udah terapkan ke anak cucu saya. Terus gambarnya mau diapain yang udah di-disable di kantor kayak kemarin gambarnya si Joko sama gambarnya si... Ya itu dalam keadaan terpaksa kan? Sudah berjalan sistem mau bagaimana lagi? Tapi kita kan berusaha ikhtiar. Wahai penguasa yang hari ini berkuasa, jangan kau pikir kami semua tidak tahu ini semua rekayasa. Hari ini cukup sudah bawaslu KPU curang. Kami minta MK untuk adil dengarkan suara hati rakyat. Kita harus bersatu rebut demokrasi, rebut kedaulatan rakyat. Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang bilang dia sudah menang. Itu semua rekayasa. Itu semua rekayasa, kita tahu semua itu rekayasa. Kalau kita mau menang, kita harus bersatu, ibu-ibu, bapak-bapak. Benar? Yang kita lihat hari ini, yang jelas-jelas sudah ada adu domba antara pihak-pihak yang di sana juga termasuk pengkhianat demokrasi. Betul? Disuruh didik ya, sekolah oleh orang-orang tuanya, bukan menegakkan demokrasi, tetapi kembali sebagai pengkhianat demokrasi. Namanya siapa, Mas? Namanya Muslim. Muslim. Mas, ingin tahu kenapa turun aksi sini, sementara maaf ya, kondisi Mas kan ada kurang ini, kurang tongkat. Makan. Saya mau presiden itu kalau mau menang, jujur, jangan curang. Nggak takut, Mas? Kalau ada apa-apa, nggak takut? Nggak takut. Saya takut kepada Allah, nggak takut siapa-siapa. Okay. Saya nggak percaya saya, rakyat Sumatera Utara, nggak percaya Prabowo menang. Yang percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja. Udah itu aja. Okay, Mas. Ada satu kata terakhir, Mas? Ada. Lawan, gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agama ku Islam, dia nggak percaya. Oke. Okay. Kalau bisa di dalam sini Pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden. Bukan presiden, tukang sapu kok. Maju lagi jadi pilih jadi gubernur Jakarta. Itu isu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan presidensi. Aku salah, kan pilpres sudah selesai. Ya kan? Anda jangan terjebak. Cukup warga Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Biar warga Jakarta sendiri yang nilai. Anies itu oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan. Mohon maaf nih, saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang pribumi dan segala macam. Saya sangat tidak setuju, saya mengutuk kata-kata itu.
itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Ya. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, nenek, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Karena formula itu kan itu psikososial. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini untuk menjegal gitu. Sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan formula E itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Form itu ya? Form, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK Tuhan Bani. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu, tegakkan. Yang tersangka setelah pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula E, kemudian Mas Ganjar terkait dengan IKTP, kemudian Pak Gus Muhaimin terkait dengan kasus yang lain, dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah, kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu, bisa jadi pasca pilpres ada yang jadi tersangka. Itu pendapat seorang Fahri Hamzah. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan. Ya, orang yang sudah diperiksa ya dihentikan ketika dapat status sebagai caleg atau capres atau cawapres. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah, itu kalau kita bicara etik, etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, tidak bisa jadi guru, tidak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Kalau berbicara ordal, lupa waktu jadi gubernur. TGUPP, lupa dia. Ordalnya dia itu, tim sukses dia itu semua di sana. Jadi Anies itu banyak yang dia omongin, padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan. Mas Anies, masa sih Angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk. Angin keluar, masuk angin dodo ya.
angin puting beliung, wes angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, gak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Gak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Mana apa kan perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Gak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak dibangun. Mau ibadah di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang nyaman. Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah Anies, tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Enggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara kesana kesini keliling Indonesia, seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun, kamu gak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Gak ada Anies, gak ada. Masalah Jakarta segitu banyak, tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkung. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manjakan lagi? Apa yang
Makanya kalau nak bicara itu pidato itu, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ado, tapi yang hendak dirubah tak ado. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau kojokan di Jakarta? Bukan yang ada kalau jokan di Jakarta, kau bilang rekam jejak, sekam pidato. Nenangkan jejak saja. Gaya orang nengok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman, kalian nantau kau. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikuar-kuarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kamret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah. Ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente gak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesianya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi? Kalau misalnya memang Anies itu mau maju, dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam, dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau
kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. EKI bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kuilmu besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan banget. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Teman-teman, ini nih, lawak banget. Anggota tim hukum Paslon 1, Bambang Wijayanto atau BW, ibarat ngerasa si paling suci dengan mengkotor-kotorkan orang lain. Malah belakangan ketahuan dia lebih kotor. Jadi Pak BW berpandangan, seseorang yang berstatus sebagai tersangka semestinya nggak dihadirkan dalam sidang demi menghormati MK. Dan karena itu Pak BW memilih untuk walk out selama Pak Edi atau Prof. Edi yang memberikan keterangan sebagai ahli. Nah, dikutip dari kantor berita Kompas.com, Pak BW mempersoalkan kehadiran Prof. Edi dalam sidang karena ada berita bahwa KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pak Edi. Dalam sidang lanjutan kemarin, yaitu mendengarkan saksi dari Paslon 02, Pak BW gagah-gagahan menolak kehadiran Prof. Edi Hiarich yang dihadirkan sebagai saksi ke persidangan dengan alasan demi menghormati sidang yang sakral. Seorang tersangka tidak sepatutnya dihadirkan dalam sidang. Ini menurut Pak BW ya. Dan gitu juga tuduhan Pak BW itu ngawur. Pertama, soal nggak ada hubungannya dengan kapasitasnya sebagai saksi ahli. Prof. Edi dihadirkan untuk memberikan keterangannya terkait tuduhan pemilu curang karena keahliannya di bidang hukum, bukan karena apa yang pernah menjadi kasus yang menjeratnya ya. Teman-teman, tentu hal ini direspons oleh para peserta sidang, terutama Prof. Edi sendiri.
Prof. Edi, guru besar hukum UGM ini keberatan kepada dirinya yang saat itu dihadirkan sebagai ahli yang keahliannya tersebut nggak ada hubungannya dengan tuduhan miring Pak BW. Prof. Edi, seperti dikutip dari kantor berita Kompas.com, menyindir balik Pak BW yang justru hingga hari ini masih tersangka dan menurutnya hanya mengharap belas kasihan ketika ditetapkan sebagai tersangka beberapa bulan yang lalu. Kata Prof. Edi, jadi saya berbeda dengan saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge, tapi mengharapkan belas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponir. Nah, ini artinya kalau kita berbicara dalam konteks hukum, ya kan, karena status tersangka itu kan konteksnya hukum ya. Prof. Edi ini bukan tersangka seperti yang dituduh oleh Pak BW, terutama pada masa sidang kemarin. Justru sebaliknya, ya, bak menepuk air di dulang, ya, terpercik ke wajah sendiri atau ke muka sendiri, justru Pak BW lah tersangka sebuah kasus karena pernah memberikan keterangan palsu di sebuah persidangan. Nah, kedua, tuduhan Pak BW bahwa Prof. Edi adalah seorang tersangka itu jelas ngawur. Kenapa ngawur? Prof. Edi memang pernah menjadi tersangka. Namun kemudian statusnya sebagai tersangka sudah gugur melalui mekanisme pra-peradilan yang ia tempuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Intinya, Prof. Yusril tegesin bahwa Prof. Edi bukan tersangka. Justru Pak BW yang tersangka. Segala gaya-gayaan Pak BW walkout segala lagi. Kata Prof. Yusril, kalau orang di SP3 itu close. Orang dimenangkan pra-peradilannya itu close. Nah, orang ini nih, maksudnya Pak BW ya, tersangka, cuman dideponir, tidak dimajukan ke pengadilan. Sampai kapanpun menjadi tersangka, kata Prof. Yusril. Ya, Prof. Yusril juga merespon sikap gagah-gagahan Pak BW ini, yang menurut saya justru lebih savage lagi. Jadi, Prof. Yusril menguak fakta bahwa justru yang masih berstatus tersangka di mata hukumnya Pak BW sendiri. Kata Prof. Yusril, kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto sendiri. Beliau itu kan tersangka. P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir, status beliau itu lagi. Nah, apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup, kata Prof. Yusril. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok Khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya, pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman
dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.